sini udah banyak tulisan-tulisan yang ditulis sama orang-orang. Kebetulan di depanku itu ada dua gerbang dan di sini ada genangan air di bawah, tuh ada basement untuk ke bawah, parkir di bawah. Nanti kita lihat. Liatin kalian juga sisi yang ada di sana sebelum kita naik ke lantai berikutnya. Ini aku mau liatin, ini ada sisi lift musola. Oke, teman-teman, kalau di sini kosong ya. Di sini kosong, nggak ada apapun. Berarti kita lanjut ke lantai berikutnya. Lanjut ke lantai berikutnya, guys. Let's go. Guys, di sini bau pesing banget, bau parah baunya. Ini sekarang nih, aku udah mau naik ke lantai 2. Dan ya, tempatnya sama seperti biasa sih. Lantai 3 ini ada satu tangga lagi untuk menuju ke atas. Di depan ini juga ada rumah gede gitu, aku lihat kayak kosong gitu ya rumahnya. Tempatnya luas banget sih. Jadi aku nggak tahu tuh dia bunuh dirinya dari mana ya, apa dari sana, apa dari situ. Nanti kita naik lagi lah ke atas. Oke guys, kita udah keliling. Di sini nggak ada apapun, jadi nggak banyak yang kita bahas. Cuman aku bakal naik ke lantai berikutnya. Naik ke lantai berikutnya. Aku bakal coba naik ke tangga ada di sini ya. Cari lantai lagi untuk menuju ke lantai yang paling atas karena aku penasaran banget sih. Ternyata ini tinggi banget. Bisa naik satu lantai lagi. Wow. Mentok. Jadi guys, ini aku sekarang udah di tengah-tengah bangunan ini. Aku mau nerbangin dulu. Lihat suasananya seperti apa.
ini seperti apa. Pertama lewat jalan sini, ini sangat berbahaya, jangan ditiru. Kayak masjid gitu, terus di depannya sini juga ada. Depan ini ada masjid yang luar biasa, bagusnya. Ini di tengah-tengah, aku di tengah-tengah reruntuhan bangunan ini. Dulunya, jadi dulunya ada orang yang meninggal di sini. Aku nggak tahu dia loncat dari mana, apakah dari pelat depan. Kalau dari depan kita lihat, ini juga bisa sih. Kalau kita lihat dari sini, ini bisa dari bawah. Mungkin bisa aja dia naik dari situ ya. Cuman aku, karena aku sendirian teman-teman, jadi aku nggak mau curi fokus. Takutnya pas lihat sana ada orang yang lihat kan, dikiranya aku ngapain gitu. Jadi ini aku nyampe sini aja. Kebetulan udah mau maghrib juga. Guys, tadi kita udah explore di lantai paling atas, itu lantai TKP-nya. Nah, sekarang aku mau turun melihatin kalian suasana di basement-nya seperti apa. Ya teman-teman, ini aku udah di bawah. Ini basement-nya ya, aku liatin. Jadi basement-nya tuh udah tergenang air semua. Dan ini dalam banget teman-teman, karena buat mobil di situ tuh masih ada satu atau dua lagi ya di bawah lah. Untuk parkir mobil. Jadi itu guys cerita dari gedung TKP terbengkalai. Yang sebenarnya dibilang terbengkalai sih enggak ya, tapi adalah gedung mangkrak yang enggak jadi. Dan kemudian ada seseorang yang datang sini untuk bunuh diri. Itu informasi yang bisa aku kasih ke kalian. Silakan komen. Kira-kira kita eksplor mana lagi? Let's go.